kita masuk Islam, alhamdulillah safhan afwan, dalam keadaan enak, dalam keadaan tenteram. Makanya Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan, nahnu fi rawhin wa raha wa huburin wa istiraha. Ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisah. Kita ini dalam keadaan tenang, santai, tenteram. Tiba-tiba Allah memberikan kita nikmat Islam, turun di perkarangan rumah kita. Enggak perlu susah. Ya. Tinggal kita menjaga keislaman kita. Dan keislaman saudara-saudara kita. Tunjukkan akhlak Islam, maka orang di luar Islam akan mengikuti Islam. Mereka, banyak di antara mereka yang di luar Islam mengatakan, kami tahu bahwa agama Islam itu yang paling benar. Tapi kami tidak melihat Islam pada diri orang Islam, sehingga kami ragu untuk mengikuti agama itu. 9 orang wali mengislamkan 90% umat manusia di Indonesia. Kenapa yang 90% enggak bisa mengislamkan yang 10%? Karena yang 10% tadi tidak melihat Islam pada diri muslim. Yang ada kita satu sama lain saling membanggakan kedudukan masing-masing. Yang ada kita tidak mau menyebarkan salam, tidak mau bersenyum kepada wajah saudara kita, tidak mau berbagi sesama kita. Ya, apa yang kecil-kecil diributin aja. Sama. Maka dari itu tunjukkan akhlaknya Nabi Muhammad. Ya, Allah sudah bilang sama kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Kalau kita sudah ikut sama Nabi Muhammad, perintahnya, akhlaknya, sunnahnya, berarti kita telah menolong agama Allah. Hasilnya apa? In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, Allah yang akan menolong kalian. Ya, ada sahabat miskin, ya. Hartanya dipinjam sama Abu Lahab, pamannya Nabi. Tapi Abu Lahab ini enggak mau balikin duit itu sahabat. Sahabat ini datang, ya Abu Lahab, saya minta hutang saya. Saya tidak akan balikan hutang saya ke kamu. Walaupun kamu datang bawa Muhammad, saya enggak bakal balikin. Aduh, ini sahabat kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah. Saat itu Nabi Muhammad masih di Makkah. Saya minta menagih utang sama Abu Lahab tapi enggak dibagi, enggak dikasih. Saya pengen engkau datang membantu saya, ya Rasulullah. Marhaba, inilah akhlak Nabi. Ya, datang Nabi Muhammad. Ketok pintu. Man, Abu Lahab ngomong betang-tang, peteng-teng di belakang, nah, Nabi. Sama. Begitu Abu Lahab buka pintu melihat Nabi Muhammad gemeter. Ada apa Muhammad? Nih. Ini sahabat saya menagih hutangnya. Oh iya, saya bayar sekarang. Nabi Muhammad pulang, istrinya nanya, ya Abu Lahab, tadi katanya kalau Muhammad yang datang sekalipun kamu gak bayar, kok ini kan langsung dibayar? Tidak tahu. Seakan-akan Muhammad membawa macan yang akan menerkam saya. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ya, lihat di antara yang kita lihat di zaman kita adalah Habib Umar. Ya, begitu lembut, begitu ramah. Tanyakan kepada setiap orang yang berbicara dengan Habib Umar, bagaimana deg-degannya. Kita habis cium tangan aja langsung gemetar. Betul apa enggak?
yang kedapatan cium tangan Nabi Umar langsung gemeter. Intan surullah yang. Kata Haibah,